Halo, kita dari Homogenic. Saya Amandia, vokal. Dina, synthesizer and programming. Saya Dea, synthesizer dan programming juga. Homogenic itu kita dulu tahun 2002 kita mulai. Di saat itu kita masih belajar lah ya untuk masuk ke scene elektronik. Sampai saat ini kita udah punya 4 album lah terakhir di tahun 2012 itu merupakan album soundtrack film kita. Nah, dari album keempat ini kita sempat vakum 2 tahunan gitulah. Sebenarnya vakum kenapa? Karena memang kita enggak tahu lagi mau bikin apa ya, Bu, waktu itu. Musik komputer, gitu. Musik digital, elektronik. Ya kalau paling cepat mah dance lah, dance music gitu. Kalau gue ngomongnya musik komputer sih. Kenapa gak mau nyanyi di ini acara keluarga gitu kan? Suka kan disodorin ini keyboard elektron. Ini ngeband nih, coba nyanyi, kasih elektron gitu. Ya lah, gak bisa, beda-beda. Kapan mau manggung kita mau nonton? Gak bisa manggung di club itu. Jadi kalau Homogenic sih kita menyadari ya teknologi kan akan selalu maju ya. Makanya kalau kita dari awal kita meningkatkan bahwa Homogenic itu adalah lebih kepada songwritingnya gitu. Karena lagu yang bagus mau dibikin apapun akan tetap bagus gitu ya, bahkan cuma pakai gitar sekalipun gitu. Jadi sebenarnya bedanya mungkin Homogenic dengan produser-produser lain, kita memang sangat menekankan pada songwritingnya, female vocalist dan songwriting. Harmoninya gitu. Jadi kita sering kali berganti teknologi ya. Iya. Kita nyoba-nyoba dari mulai Reason, Ableton, sekarang pakai mesin lah, apapun itu. Kita juga combine dengan analog juga gitu ya buat cari sound. Tapi intinya memang songwriting sih kalau Homogenic memang. Kalau bisa dijadikan gender, lebih female sih. Maaf ya, Dek. Homogenic itu kalau gender female, lagu-lagu ini. Gak apa-apa, gue suka kok lagu-lagu yang female banget. Gue suka lagu-lagu yang feminine kalau gue sih. Feminim aja dari semua lagu itu emang feminim aja, dan songwriting lah kita mah gitu sih modalnya. Kalau masalah produksi musik dia memang jago gitu ya, tapi Pak Jiwo juga pasti banyak yang lebih jago. Cuma kelebihan kita adalah kita meramunya dengan songwriting itu aja sih sebenarnya. Short term sih kita akan mengeluarkan single ketiga kita. Jadi sekarang sistemnya kita, karena kita vakumnya kelamaan, jadi kita nyobanya dengan rilis single 1, lihat reaksi pasar. Rilis single 2, lihat reaksi pasar. Nanti sampai single keberapa, entah gimana kita lah nanti moodnya seperti apa. Tapi yang pasti ujungnya akan berakhir di album gitu. Dan album ini merupakan semua remastered lah at least dari single yang udah keluar. Kalau emang ternyata kita lihat, oh ternyata feedbacknya kurang oke nih, apa yang harus dirubah. Mungkin di album ini akan kita rubah juga aransemennya gitu. Banget. Jadi kita lagi tren error banget sih setahun ini. Nyobain aja. Ya. Kita mencoba belajar dari tiap rilisan single-single kita. Kita tweak, kita lihat reaksi pasar dari situ sih. Kayak gitu kira-kira.